Happy weekend semuanya. Sudah kembali ke hari Sabtu lagi. Time really fly and ini 2023 sudah di bulan Juni, minggu kedua. Saya berdoa dari 2020 sampai 2023, tiga tahun berlangsung semenjak pandemi kita masuk ke dalam pelajaran Emotionally Healthy Spirituality untuk menjadi Kristen yang betul-betul Kristen sejati, emosi sehat dan dewasa rohani tidak bisa dipisahkan. Keduanya seperti satu koin dua sisi. Kalau orang aku aku dewasa rohani, aku suci, aku benar, well, kita bisa ukur dari kondisi emosinya. So saya hari ini membimbing kalian semuanya yang sudah standby untuk Anda bisa Ngikutin caranya Tuhan bukan cara persepsi manusia. Manusia lahir baru, hatinya baru, tapi belum jiwa dan pikirannya, emosinya belum baru. Masih trauma-trauma masa lampau, dan bagaimana manusia lama itu dapat ditanggalkan oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. So, this weekend. Ini hari yang luar biasa. Uh, kemarin malam, kita bersama Pastor Jeff Yuan di main ballroom di Trans Resort Hotel di Bali. Anda semua yang sudah bergabung online, saya percaya, di Red Kudus ada di rumah kalian, ada di tempat dimanapun Anda berada, dan juga ada di main ballroom. Saya percaya hidup Anda tidak akan sama lagi kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketemu pendeta kagum. Karena Tuhan mungkin bekerja melalui dia, tapi bertemu dengan Roh Kudus, dengan Tuhannya pendeta itu secara pribadi dari hari ke hari membuat hidupmu out of the world, tidak sama lagi di luar kehebatan kenikmatan dunia yang fana ini, dunia yang semu ini, dunia yang penuh kepura-puraan, beda hidup bersama Tuhan. That's the real world. Itulah dunia yang sesungguhnya, dunia pencipta kita. Nah, saya mau semua Anda yang sudah bergabung hari ini untuk tidak menyanyikan waktu Tuhan di hari ini, siang ini jam 2 sampai selesai, sampai jam 4, 4.30. Kita akan bergabung lagi bersama Roh Kudus lewat hambanya Pastor Jeff Yuen untuk Bali dan jiwa-jiwa yang merasa sudah pasti Kristen, sudah pasti mati ke surga, mari kepastian itu diafirmasi dengan perjumpaan Anda pribadi dengan roh kudus. Tidak saja di ibadah, tetapi setelah ibadah menjadi pergaulan intim dengan Tuhan dari pagi ke pagi, hari ke hari, momen ke momen. Roh kudus adalah rohnya Kristus, dia adalah Immanuel. Allah yang berkata, artinya Immanuel, Allah Beserta kita, karena kita tahu tanpa Allah kita nggak mungkin hidup benar, tanpa Allah kita nggak mungkin bahagia, tanpa Allah kita nggak mungkin emosinya sehat, tanpa Allah nggak mungkin kita bisa uh, ada damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Apa itu namanya kebenaran? Hanya Allah yang tahu, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Right, so ini pola pikir kita dan otak kiri kanan kita diserahkan aja, taruhnya di meja dan biar roh kudus bekerja di hati anda. Karena Tuhan gak pernah kerja dari otak ke hati. Dia dia bukan otak, dia bukan organ. Dia adalah roh. Sekarang ini Allah menghendaki barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. So gak ada hubungan dengan organ otak, gak ada hubungan dengan organ fisik kita. Dia adanya roh dan mem memilih sudah menentukan dari awalnya, dari desain awal, dari kejadian satu dan dua. Roh Allah tinggal di dalam jiwa manusia. Tanah plus roh Allah menghasilkan living soul, jiwa yang hidup. Dan itu yang dicolong sama setan melalui rayuan. Bukan direbut pakai trisula, pakai, pakai garpu cabang tiga dan caling berdarah-darah. Kalau kayak gitu kita nggak usah tobat juga tahu juga kabur gitu tetapi melalui rayuan godaan tipu daya, setan merayu istrinya Adam, langsung dia langgar Allah yang benar, dia ikut Allah yang palsu. Makanya manusia lama kita, manusia dosa itu adalah manusia palsu, itu yang sakit hati melulu, itu yang menipu terus, yang pura-pura, padahal bohong, dan capek loh, hidup pura-pura. Tapi kalau kita tanggalkan manusia lama itu dengan datang ke Tuhan maka manusia baru kita itu dihidupkan, ditumbuhkan, didewasakan. Karena dikasih roh kudus, dikasih firman, dikasih roh kudus. Makanya manusia roh kita cuma firman. Dia nggak ngerti Netflix, dia nggak ngerti film-film Youtube, berita-berita yang ada di uh, semua social media. Yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Rusia, yang terjadi di Ukraina, dia nggak ngerti. Bagian dari manusia roh kita hanya mengenal Tuhan dan maunya kenal Tuhan. Dan di dalam Anda kenal Tuhan, Anda sesuai Daniel 11 ayat 36, Anda akan melakukan perkara yang excellent, perkara yang dahsyat. Begitu dahsyat sampai Nebukadnezar, anaknya juga Belsasar sampai Raja Darius dari Persia tunduk kepada Daniel. Karena rohnya luar biasa. Yosua Kaleb juga begitu. Ditakuti sama raja-raja di Mesir. Raja tujuh raja negara lebih gila, lebih besar yang raksasa-raksasa ukurannya. Yebus, Feris, Het, semua kanaan. Itu raja gila-gila badannya kayak raksasa, kayak goliat semua loh. Akibat dosa. Tapi Yosua dan Kaleb memiliki roh yang berbeda. Jiwanya beda, itu tanda orang kenal Tuhan. Bukan inteleknya, rohnya luar biasa. Itu nggak dapat diperoleh melalui sekolah kitab. Itu nggak dapat diperoleh melalui perguruan tinggi. Itu nggak diperoleh karena Anda semedi. Itu diperoleh karena Anda ketemu Tuhan dalam firmannya. Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah, firman adalah Allah. Nah, how? Bagaimana cara Anda ketemu Tuhan dalam firmannya? Ini yang kita mau ajarkan pada kalian semua. Untuk itu saya sangat bersukacita dan berterima kasih dengan hamba Tuhan ini, namanya Peter Kasiro yang menulis buku bagaimana kita ketemu Tuhan dengan bertemu dengan diri kita sendiri dulu di dalam diri kita yang rusak, yang penuh luka, yang penuh kepahitan, trauma, sedih, takut, marah. Ketemu dia di dalam area yang kita tutup tutupi yang kita nggak mau orang lain tahu bahwa kita sebagai pemarah kita sebagai pembenedam itu kita kita poles dengan barang-barang bermerek operasi muka dengan harta dengan kemewahan orang di dunia berkata kalau luarnya keren berarti dalamnya keren nggak benar kalau dalamnya sehat luarnya akan memancarkan apa yang ada dari hati keluar sesuai Matius 12 ayat 34 sampai 3 yang 36. Oke. Okay. Nanti Anda belajar mengenai knowing the shadow, kenalin bayangan-bayangan hidup kita yang kita tutupi karena kalau bayang-bayang berarti aslinya ada di situ cuma enggak kelihatan. Oke, okay. dari bagaimana menjadi emotionally healthy leader. So, saya sambut Inge Jolly yang sudah ready untuk melayani dan juga belajar, jangan melayani karena kalian juga perlu belajar dan mengalami transformasi dari dalam keluar. Hanya karena kerja dengan Apostle Indri berarti otomatis berubah loh. Jauh, itu bayar harga sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri, dan bagaimana mau kasih waktu buat Tuhan, is your call. Itu panggilan Anda sendiri. Thank you untuk Sandra Retnasari. Saya berdoa pagi hari ini di weekend dari kemarin Rabu malam. Hari ini kita sambung. Ibu Fanny Justin, Wow, kalau kita sakitnya di lambung, sakitnya di organ-organ dalam. Sebetulnya kesembuhannya bisa nyata ya. Karena roh kudusnya ada di dalam organ tubuh kita. Organ yang gak kelihatan. Yang dianggap orang, ya gak kelihatan gak ada artinya. Justru dari pengalaman kita semua bukan semua organ yang nggak kelihatan itu darah, autoimmune disorder itu kan di darah, right? Triglycerid, kolesterol tinggi, asam urat, jantung, ginjal, paru-paru, limpa, pankreas, usus besar, usus kecil, usus panjang, nggak kelihatan semua loh. Tapi kalau kena sakit, seluruh tubuhnya mati. Kayak komputer CPU-nya jebol biar layarnya Sony mereknya keren-keren ya jebol ya nggak berfungsi so anda tidak bisa menjadi Kristen dewasa rohani kalau internalnya jeruannya tidak sehat dan Allah tidak melihat apa yang di luar. Yang di luar itu sementara kan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Justru yang gak kelihatan itu yang kita mesti fokuskan. Itu yang bersifat kekal dan akan membawa kemuliaan Allah yang besar. Jadi jangan ikut orang dunia ngelihat penampilan kecantikan, deh. Kalau cantik berani muncul, kalau kurang cantik nggak mau gak, gak mau foto. That's fake. Anda bukan apa yang Anda punya, bukan apa yang Anda lakukan, bukan apa kata orang. Anda adalah jiwa Anda, dan jiwa Anda adalah anak Allah yang ditebus oleh darah Yesus yang diampuni Allah. Nah ini dirimu yang sesungguhnya ini yang mesti di, yang difokuskan bukan hartamu, kerjaanmu dan popularitasmu. Itu kecobaan iblis kepada Yesus loh di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, buktikan sini. Ubah di batu jadi roti, buktiin dulu, ngujijat dulu. Apa bisa nggak bikin roti? Yesus berkata ada tertulis Manusia nggak makan di roti saja, tapi dari setiap perkataan keluar mulut Allah Bapak. Artinya apa? apa? Makan nggak makan nggak penting. Itu nggak bikin kamu anak Allah. Ada duit nggak ada duit, ada makanan nggak ada makanan nggak penting. Yang kemudian dia dibawa ke bumbungan yang tinggi. Dan dikatakan, kamu sembahku deh. Ntar semua kekayaan kerajaan di dunia ini aku kasih kamu. Itu nggak salah loh. Karena si Adam waktu jatuh dalam dosa, dia kasih otoritas bumi ini kepada iblis. Itu perkataan Alkitabiah kenyataan. Akibat Adam. Bukan akibat apa kata Tuhan. loh. Salahnya manusia ada konsekuen. Tapi kita gak bisa nyalain Tuhan melulu. Dan Yesus berkata lo jangan nyobain Tuhan. Kemudian lompat tuh dari bumbungan ini. Nanti kan ada tertulis, nanti malaikat datang menatang kamu. Bikin dirimu terkenal, terdun bebas nanti orang kagum sama kamu pasti ikut kamu. Ada tertulis. Semua kau tidak bisa menyembah Allah yang lain kecuali Allah Abraham, Isa, Yakub, kecuali Tuhan Allah kita. Tuhan Allahmu bahkan digituin sama Yesus kalian. Jadi setan tuh tahu loh Tuhan Allahnya dia tuh adalah Yesus, tahu. Kita yang nggak tahu. Karena kita udah terbuai puluhan tahun tergantung berapa tahun usia berapa Anda lahir baru sebelum lahir baru sampai anda lahir baru ya segitu anda terbuai sama tipu daya setan pakai jati diri palsu yang setan bikin jadi manusia lama kita nggak ada urusan sama Yesus loh dan itu rusak buruk kita bukan karena Yesus tapi Yesus mau mati buat itu semua loh oleh penyakit mental fisik jiwa oleh bil bilurnya kamu sembuh dan dia mau mati jadi tebusan penyakitmu Okay? Dan ampuni kamu juga. Habis itu dia sembuhin lagi. Karena dia udah ambil dari kalian. Taruh di badannya. Supaya anda tidak perlu mikul penyakit itu. Jadi Yesus tuh baik banget. Dan gak ada urusan sama sakit jiwa kita. bokeknya kita. Bangkrutnya kita. Gak ada urusan sama sekali. Justru dia berkorban for free. Gak ada urusan penghukuman-penghukuman Tuhan. Manusia itu keluar dari Tuhan maunya sendiri. So, Yesus nggak geming ya dengan apa kata setan. ini dong, kamu begini dong, kamu begini dong, baru kamu anak Allah. Kalau kamu anak Allah jatuhin loh dari gunung, jatuhin dari bumbungan baik Allah. Apa hubungannya perbuatanku dengan siapa aku? Siapa aku anak Allah itu kata Allah Bapak, udah disahkan. Tidak terbukti bahwa aku mesti berbuat sesuatu dulu dan Yesus mendapat pernyataan dia anak Allah yang berkenan pada Allah Bapa belum pernah khotbah sebelumnya 30 tahun pertama Nggak pernah belah laut merah Nggak pernah belah sungai yordan so ini pelajaran penting untuk anda ketemu Tuhan di dalam firman Allah kenapa kalau anda nggak tahu siapa anda setan akan bikin anda stres lah apalagi kalau anda miskin melarat, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, kurang duit. Uh, si Karena yang buat Anda itu adalah identitasmu. Padahal bukan. Apakah Anda berbuat sesuatu apa tidak, punya sesuatu apa tidak, nggak, nggak, men, menyangkali Anda anak Allah. Ada ciptaan Kristus. Nah kalau Anda anak Allah ciptaan Kristus, tinggal digali aja di Alkitab. Anak Allah hidupnya kayak apa sih? Dan hidupnya setiap hari bagaimana sama Allah, apa relasinya? Nah ini buku 66 buku, 66 buku ini menjelaskan semua. Jadi kita nggak gali depresi kita, kita gali janji Tuhan bagi kita. So saya berdoa, Ibu Fanny Johnston pakai momen ini, pelajar ini untuk mengalami kesembuhan total dari lambung yang sudah dioperasi, Tuhan kasih lambung baru begitu juga dengan inge Tuhan kasih liver baru demikian pula dengan jolly Tuhan kasih tiroid baru kita semua mau punya baru semua oke okay? dan ini suatu perjalanan nah kalau tekun dengan iman dan kesabaran pasti janji itu diperoleh nothing is instant karena kita kalau dapat instannya tuh kita nggak bisa meng, kita belum belum tentu bisa menerima secara instan belum kenal Tuhan kaget nanti kita gitu. Oke, okay. thank you untuk Ragini yang sudah bergabung dari Melbourne, Bayu Dipta. And thank you juga untuk Steven Mokodaser dari Probolinggo. Saya berdua Iten juga ikut nonton. Ibu Jane, Pak Basuki, terima kasih untuk tidak nyerah untuk belajar kenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kalau mau kenalan ya mesti ketemu lah. Okay. Thank you untuk Rika Sudirjo, teman kita dari Ambon. Saya berdoa pelajar ini menuntun kalian. Thank you untuk Ibu Mega, Pak Minto, sambil HD bisa belajar. Berjumpa dengan Tuhan di dalam firman Allah, doa firman. Thank you untuk Weda, untuk Erlin, untuk Ibu Fanny Ong. Oke, pas Pak balik lagi nih. Dulu sudah pernah ketawa, bisa makan, bisa ngomong tanpa sakit. Di waktu pas sejam, datang sekarang sudah tidak ada lagi bagian yang sakit itu, dan kita mau lihat uh, Tuhan Yesus betul-betul bergaul dengan Ibu Feni. Feni bergaul sama Tuhan Yesus sehingga seluruhnya diperbaiki sama Tuhan. Amin. Dan Anda semua yang selama pengajaran ini butuh buku-buku yang saya tayangkan tadi, Anda bisa kontak live bookstore. Saudari so, Marlin dan anda akan kalau tidak uh, ready karena banyak bukunya yang tetap bahasa Inggris kami sedang dalam proses menterjemahkan saya betul-betul kewalahan waktunya kurang sehingga tertunda semua yang perlu diterjemahkan de, uh, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi bukan berdasarkan pengetahuan otak semua buku-buku Peter Kassirer nggak bisa pakai intelek semuanya pengalaman pribadi dengan Kosa kata yang diperoleh dari Firman Tuhan. Nah, oke? Okay. Thank you buat Uti yang sekalipun kondisimu sedang dalam fisik secara fisik itu nggak bagus, tapi kesembuhan itu Uti datangnya dari jiwa yang sehat. Aku berdoa tiga 1 satu 2 agar kau baik baik saja, bahkan sehat dalam segala sesuatu seperti jiwamu baik baik. Jadi badan bisa ada di infus, habis di operasi, ada organ yang hilang, gak apa-apa. Toh nanti itu badan organ juga kembali ke debu. Tetapi jiwa kita disehatin dengan cara berjumpa dengan Tuhan. Thank you untuk Diana Watimena, kita sambut Diana. Apapun yang kau alami dalam hidupmu, dalam jiwamu, Diana, Yesus itu profesor, master, ahli, menyembuhkan jiwa kita. Jangan tidak belajar praktekin apa yang diajarin. Teman kita, saudari Wawa Kwan, thank you Wawa. Sudah bergabung juga dan saya berdoa. Praktek apa yang diajarin. Apalagi tinggal sendirian. Aduh, anda yang punya apartemen sendiri-sendiri, punya kamar sendiri-sendiri, nggak bagi-bagi sama -bagi orang. Betapa bahagianya kalian. Karena kamu berada, berarti bisa berada berempatan sama Tuhan. Allah Bapak Putra Roh Kudus private encounter dengan Tuhan. Gak usah ketemu apostol itu juga gak apa-apa. Apalagi kalau udah, di, udah memiliki buku-bukunya uh, Peter Scacero. Thank you untuk Elizabeth Darampalo. Shalom. Elizabeth kota kemarin kayaknya belum kasih tahu dari uh, kota mana. Dari gereja mana. Bisa kasih tahu ya. Dan thank you juga untuk Daisy Kurniawati. Thank you sudah bergabung Daisy Kurniawati. Di dari kota mana? Oke, okay. um, saya tahu. Mungkin Anda juga sudah berada di GGA. Oke, okay. untuk Acin Anggo, selamat sore. Juga untuk Tanti Faran, Maria Manalu, Shalom juga. And thank you untuk uh, Oh Elizabeth pau Kau dari Sangihe, Sulut dari Tahuna ya Thank you, thank you, thank you, thank you so much And Thank you untuk Pak Kau Minto Dan juga Esther Asi Dan juga dari Keluarga kita Dominic Thank you Dominic Saudari so, Esther Asi dari kota mana Wow thank you so much Sudah bergabung dari uh, Sejak Rabu ya dan on praktekin ya, ini bukan catatan loh ini. Jangan jadi penonton firman, jadilah pelaku. Supaya kita nggak buang-buang waktu. Eka Gunawan. Thank you so much Eka Gunawan sudah bergabung. Dan kita akan mulai pelajaran kita yang perlu Anda alami. Ketemu Tuhan itu pengalaman pribadi, nggak mungkin saya yang lakukan. Right? So, saya mau ingatkan pada kalian apa yang Madam Guyon katakan dalam bukunya A Deeper Experience with Jesus, pengalaman lebih dalam bersama Yesus. Dia berkata, we are coming to the Lord by means of praying the scripture. Kita datang kepada Tuhan dengan cara kayak Daud, doa firman-Nya Tuhan. Oke, okay? and it is God's personal word to you karena firman ini adalah kata-kata pribadinya Allah kepada Anda. So, read it very slowly. Jadi, bacalah dengan bersuara perlahan-perlahan. Amen. Kita doa ya. Kami datang ke hadiratmu Bapa di dalam nama Yesus melalui pernyataan roh kudus yang tinggal di hati kami, yang membuat tubuh kami bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Kami berdoa agar pengalaman ketemu muka ke muka dengan roh kudus yang ada di hati kita. Bukan dari surga turun ke bumi, tapi sudah ada berdiam di hati kita. Ini menjadi pengalaman pribadi melalui pelajar Bible study ini. Baik Anda yang di Sangir, baik Anda yang di Jawa Timur, Baik, Anda ada di Jakarta, baik Anda ada di BSD, baik Anda ada yang di Gading Serpong, di Cibinong, di Bogor, Sukabumi, di Puncak, di Sulawesi Utara, di Medan, maupun di Batam, maupun di Jambi atau di Palembang. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar setiap kami bisa mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi di dalam nama Yesus, karena firmamu itu hidup dan itu pribadi ngomong ke kita. So buat kita mengalaminya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Okay. Alright, Kita baca sebentar ke Yohanes 14 ayat yang ke-23. Betapa Yesus itu betul-betul nyata dan maunya hidup bersama kita berdua bersama kita 24 jam 7 hari 7 malam 365 hari per tahun 52 minggu per tahun. Yuk baca yuk. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. So, Yesus berkata, gak mungkin dia ngomong secepat pengkhotbah, gak mungkin. Dia ngomong heart to heart ini. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi nggak ada orang cinta Yesus, tapi nggak suka firmannya, nggak suka belajar Alkitab. Dan kalau nggak suka ya nggak mungkin mentaati firman ya. Tapi Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Kasih Allah akan mengalir di hati Anda. Dan kami, kami itu majemuk, Yesus dan Bapaknya akan datang. Akan datang kepadanya, kepada kita. Kita tuh jiwa, jiwa kita. Bukan luarnya kita. Dan diam bersama-sama dengan engkau. Diam bersama-sama dengan dia. Tapi berdiam. Jiwa kita kan di dalam tubuh. Enggak kelihatan. Tapi itu tempat kediaman dari Yesus dan Allah Bapa. Berarti nggak mungkin nggak ketemu dong jiwanya. Dan pertemuan jiwa kita dengan Yesus dan Allah Bapa kan luar biasa. Karena di jiwa kita ada apa? Apa kita pikir, kita rasa, kita mau. Intelek, emosi, kehendak. Ini perjumpaan Tuhan tuh di sini. Oke, makanya selalu ngomongnya aku rasa, aku rasa dan dari firman yang menyentuh hati Anda dan berbicara kepada Anda ini minggu kemarin kita sudah bagikan ya. Dari firman yang menyentuh hati Anda. Lah iya dong, menyentuh. Kan Bapak mengasihi kita dan Bapak kami akan membuat kediaman kami di dalam Dia. Dia kerasa dong kalau dikunjungi Yesus sama Allah Bapak Dari firman yang menyentuh hati Anda. Kayak tadi Yohanes 14 ayat 23. Dan berbicara nggak pada Anda? Berbicara ya, ternyata Anda belum cinta Tuhan kan? Karena susah mentati Tuhan kan? Dan berbicara pada Anda, maka apa yang bicara ke Anda, Anda gunakan firman Tuhan itu untuk menjadi doa Anda. So Anda bisa stop. Yesus, aku pikir aku cinta engkau. Tapi mendengar Yohanes 14 ayat e 23. Ternyata aku belum cinta engkau. Karena aku belum mentaati firman. Untuk aku berdoa males. Untuk aku doa puasa males. Susah, sakit, nanti gak lapar, untuk, ber, untuk 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 mentaati firman, ngampunin orang nyakitin kita. Belum. Yesus. Tolong aku. Beri padaku pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So Anda kasih waktu, kasih pace, dan jangan apa yang nggak ngerti nggak dilakukan dilewatin. Yang penting udah kelar baca itu namanya skimming, reading through, skimming through. Itu nggak Yesus nggak pernah ngajarin. Iblis ngajarin. Karena iblis itu takut sama orang Kristen yang ngerti firman. Apalagi ngalami. Tapi kalau Anda masuk ke gereja yang, yang dan mingguan laginya dan sukanya nyanyi musiknya hebat kayak konser sound systemnya hebat musik aransemennya hebat pemain-pemainnya skillful semuanya sampai anda termangu-mangu udah gitu lirik lagunya menyentuh hati anda terus anda pulang anda ketemu Tuhan anda ngerti bagaimana bertemu Tuhan kalau anda pikir anda ketemu Tuhan melalui konser itu nanti anda akan bikin konser tiap hari di rumah tapi kalau nggak ada konsernya kan lama-lama Mau gimana yang mau nyari konser lagi, dong? Bagaimana Anda nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan Yesus? Waktu di Padang Gurun sendirian, oleh roh, penuh Roh Kudus, loh, untuk dicoba iblis. Nggak ada konser, loh, di Padang Gurun. Kayaknya ada Roh Kudus, Yesus, dan iblis, dan pasir, dan kalajengking, dan ular-ular. Nah, -ular. ada kok karena padang gurun akan menyatakan kondisi hati Anda seperti apa. Anda datang ke Tuhan untuk apa yang dia bisa beri sehingga Anda nikmati. Atau Anda datang ke Tuhan karena siapa dia. Baik di tempat yang kering, yang pun yang, yang yang Anda tenggelam air. Atau, atau Anda di dalam ujian api. Allah adalah Allah. Gak pernah berubah. Dari dulu sekarang selamanya. So, dia bisa berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut. Gak ada yang perlu ditakutin karena aku bersertamu. Jadi aku bersertamu ini ada dilema orang Kristen di seluruh dunia saat ini. Dan untuk Anda mau tahu Allah beserta Anda, Anda mesti diam. Enggak ada jalan lain. Saya buka dari Amplified Version of the Bible. Dan Yesaya 41 ayat yang pertama. Wih, bagus sekali. Bahasanya Tuhan. Kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Ayat 1, Yesaya 41. Dengarkanlah aku. Penting loh bisa dengar Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk kerja untuk Tuhan. Dan mengerjakan kerjaannya Tuhan. Anda nggak bisa dengar suara Tuhan loh. Dan padahal Tuhan juga nggak nyembuhin orang, semua orang sakit. Waktu Yesus ada di bumi, nggak semua orang sakit sembuh. Gak seorang, gak semua orang mati bangkit dari mati. Dia spesifik mendengar suara bapaknya dan melakukan apa yang dia lihat bapaknya lakukan. Yesus itu 100% hanya hidup demi bapaknya. Lihat, dengarkanlah aku. Yesus latihan pagi, siang, malam, petang, malam. Latihan, di tengah kesibukan pun dia mengundurkan diri untuk berdiam dengan Bapaknya. Untuk dengar, untuk dengar bapaknya. Dengarkan laku dengan berdiam diri. Jadi nggak ada jalan lain untuk mendengar Tuhan kecuali berdiam diri. Kita pakai Amplified ya. Listen to me in silence. Oh ini, ini luar biasa. Nanti dia 10 baru dia ngomong. Jangan takut. nggak ada yang perlu ditakutin. Because I am with you. Oh ini ayat hafalan nih, ya saya ayat 10. Anda nggak kalau dalam kondisi dilema, krisis, badai, nggak oh, bisa nggak hafal ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Loh. Kalau udah kalau kalau dia sampai ngomong aku menyertai engkau, berarti Anda mesti latihan dong. Bagaimana tahu Allah sedang menyertai Anda. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku ini meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku. Tangan kanan itu tangan otoritas. Bagaimana? Ada kerasa dia dipegang yang membawa kemenangan. Nah, kalau amplified enak sekali ini. Ayat 10. ya. Do not fear anything, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God if Jesus is your God, there's no fear. Jadi butuh Allah menjadi Tuhanmu dan berdiam dalam Anda, takutnya hilang. Dan ini butuh kesadaran diri loh. I will strengthen you, be assured, I will help you. Saya pakai Amplified Classic ya. Amplified Classic bagus sekali. Fear not, there is nothing to fear. For I am with you. Do not look around you in terror. Jangan ngeliatin kiri kanan semua dalam ketakutan. Be dismayed dan menjadi kecut hati. For I am your God. Wih jadi bobotnya gede banget tuh. Gravitasinya gede banget. Kalau Allah besertamu, Allah tuh adalah Allahmu. Gede pengaruhnya. Jadi nggak ada kata fear not karena kita nahan nahan diri. Nggak perlu takut, nggak perlu takut, nggak begitu. Fear not akan terjadi kalau Allah beserta kita. Dan di ayat 1 berkata, listen in silence before me. Jadi kalau mau tahu Allah beserta Anda, listen in silence. Di hadapan Yesus. Makanya jangan solitude silence, berdiam di hadapan Tuhan. Tanpa dengan iman Memanggil, menyebut Yesus ini aku. Aku di hadapanmu. Aku mau berada bersamamu pagi hari ini. Siang hari ini, petang hari ini, malam hari ini. Kalau Anda diem begini nggak pakai Yesus dan Anda nggak punya iman Yesus di depan Anda, wih setan yang masuk. Roh jahat yang masuk. Makanya hadirat tuhan mesti ada di depan anda by faith anda tahu anda di hadapan Allah and alkitab mesti ada di bawah oke okay? so doa firman yang menyentuh hati anda dan bicara pada anda maka itu yang menjadi pokok doamu dan kalau belum kelar udah menjadi pokok doamu ya nggak apa-apa kan tujuannya bukan pokok bukan ngelarin bacaan tujuannya kan untuk mendengar dalam ke pediam diri. Oke. Okay. Doa firman Tuhan tidak diukur atau diuji dari banyaknya berapa ayat kamu kelarkan hari ini. Bukan, bukan begitu. Doa firman dengan membaca cepat-cepat nggak -cepat, ada faedahnya. Karena Anda cuma latihan berbahasa Indonesia aja. Cuma pakai kata-kata Tuhan. Nah Anda lihat di gambar slide Anda seperti ada lebah dengan bunga matahari. Jangan seperti lebah yang hanya menggores permukaan. Menggores permukaan itu skimming through. Hmm, seet ya gitulah. Tapi dia nggak nyedot nektar. Anda mesti jadi lebah yang nyedot nektar dari dalam dasar bunga itu. Kemanisan bunga itu disedot jadi madu. Kalau enggak nggak ada orang bikin perkebunan madu dong. Eh, perkebunan lebah dong. Karena nggak ada yang mau diambil apa? Kalau cuma ambil sarinya aja. Jadilah seperti lebah yang menpenetrasi ke dalam dalamnya bunga itu untuk mengambil nektarnya. Jadi tujuannya berdoa firman untuk ngalami nektarnya dari hadirat Tuhan, dari jantungnya Tuhan, dari kasihnya Allah. Bukan untuk belajar Alkitab, Nanti kalau mau belajar Alkitab, oh ini ditulis zamannya ini, zamannya ini, uh, waktu itu Yesus sudah begini. Nah itu 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 waktu yang berbeda lagi. Waktunya nggak sama. Itu belajar Bible namanya. Itu antara anda day by day aja, anda isi untuk belajar Alkitab. Daripada kalau tergoda mau browsing handphone, yang mendingan belajar Alkitab. Oke? Okay? Anda kalau mau belajar bisa pakai saya rekomend tuh uh, Bible Project namanya. It's all in the YouTube complete dari kejadian sampai wahyu. Pas Profesor Tim bagus sekali ngajarnya. Udah gitu pakai animasi lagi. Jadi nggak membosankan, nggak nggak monoton, menarik sekali, colorful lagi Oke, okay? mereka dengan satu tim ini tim mereka pakai apa tuh istilahnya itu? Mereka hidup dari semata-mata orang yang diberkati menabur sehingga mereka terus bisa bikin sama kayak film The Chosen itu taburan semua loh nggak jual tiket loh gitu. beda sama Jesus Revolution oke okay. tapi Jesus Revolution juga gila masuk ke apa bioskop bioskop umum itu hebat itu itu penginjilan massal itu di Amerika so semakin kondisi moral menurun tapi juga Firman Allah dinyatakan Pekerjaan roh kudus yang pernah melanda Amerika di zaman hippie 1970-an dinyatakan kembali. Supaya terjadi lagi. Di negara-negara yang butuh perjumpaan dan lawatan Tuhan. Ya, tanpa Tuhan, udah deh hancur. Lihat aja Adam dan Hawa setelah keluar dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Bukannya hancur. Anak ya bunuh-bunuhan gara-gara iri persembahan loh. Gara-gara bersembahan pemberian ke Allah semua hati orang itu sejak dosa masuk rusak betul-betul cinta dirinya nyelamatin diri fokus ke dirinya nggak peduli sama Tuhan. Makanya si Habel punya persembahan diterima karena dia berikan karena iman. Iman kan timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Dia nggak mungkin dia nggak dengar Tuhan dia gak, dia dia, gak men, dia mentaati pemberian uh, ternak sulungnya. Bukan karena darah loh, yang satu biji-bijian, yang satu darah. Bukan, bukan itu. Faith has nothing to do with that. Karena persembahan bagi petani berupa biji-bijian, tanaman, tanaman hasil panen nggak apa-apa kok. Memang itu menghukum Allah. Tapi yang problem di sini adalah yang satu tanpa iman asal aja, semaunya aja. Yang satu karena percaya. Nah, orang benar hidup karena percaya kan, bukan karena melihat. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Oke, okay? So jangan belajar Alkitab pada waktu Anda berdoa firman. Doa firman Tuhan adalah momen untuk menerima pewahyuan yang dalam banget dari ayat firman Tuhan tersebut. Dengan kita tuh kayak nyelem, kayak, kayak, sengatnya si lebat tuh masuk ke dalaman bagian sarinya bunga. Dulu nusuk tuh sampai terut sampai nyedot kayak, kayak suntik yang panjang tuh uh, jarumnya dan nyedot nektarnya semua. Okay. Kita pun jiwa kita nyedot Semua yang ada di dalam Tuhan Yang ada di batin kita Suck it out. Sedot semuanya Telan semuanya Swallow semuanya Hadirat Tuhan yang ada di dalam batin kita Sampai aroma manisnya keluar Sampai sedap Kita bisa berkata seperti Paulus Harum hadiratmu manis Seperti Daud berkata Firmanmu itu manis kayak madu-madu tua Rasul 19 ngomong itu Oke, okay. jadi untuk anda ngalami itu, anda mesti mengikuti langkah per langkah, step by step, dan anda akan mengalami kehidupan doa yang kaya amat deh dengan hadirat Tuhan yang mengalir dari batin keluar ke, kepancar oleh anda. Anda bukan air mancur, anda memancarkan kemuliaan Allah. Duh, ini pengajaran bikin saya jadi enak, otaknya jadi nggak pusing. Kalau cuma dari nyanyian, dari lirik, uh, nyanyi terus uh, merasakan hadirat Tuhan, aduh pusing. Nanti di tengah-tengah saya diancam, difitnah, tengah-tengah saya dirampok, uh, saya mau mau gimana mau ngalami hadirat Tuhan? Masa tunggu lagu dulu? Gak mungkin dong. Kita mesti bisa ada di dalam hadirat Allah, day by day dengan dengan cara apa? Diam. Bahkan gak keluar suara bahkan. Gak ada lagu pujian bahkan yang keluar. Beda kan dengan apa yang anda praktekkan di ibadah-ibadah hari minggu. Ibadah hari minggu itu bukan gaya hidup loh. Itu acara gereja merayakan kebaikan Tuhan. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan gak kayak gitu. Nah bagian yang ketiga adalah setelah berdiam diri, doa firman. Bagian yang ketiga adalah memandang Tuhan. Atau yang kita sebut beholding the Lord, waiting upon the Lord. Oke, okay. kita lihat di Mazmur 37. Tadi ya saya 41 tuh keren banget. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikan dia. Nah nantikan dia tuh bukan cari makanan, pilih bentar makan, buka puasa mau makan apa. Bukan itu. E, aktif di kerjaan. Justru kerjaannya dikurangi. justru handphone dimatiin. Boleh nyala hanya untuk kebutuhan telepon-telepon pada jam tertentu. Telepon anak, telepon orang tua. Oke, okay. setor duit, bayar, boleh. Habis itu matiin aja. Bank juga tutup kok jam 3. Gak ada yang bank membuka terus sampai jam 10 malam. Right? Dan itu Anda menanti Tuhan itu sikap hatimu berada di hadapan Tuhan dan merenungkan firman yang tadi Anda dapat sambil berdiam untuk menanti mendengar Tuhan. Jadi ini aktif waiting. Ya namanya menanti Tuhan dengan aktif. So beholding the Lord or waiting upon the Lord or waiting on the Lord juga menggunakan firman Tuhan. Namun bukan untuk dibaca Eh, tapi untuk membuat Anda fokus ke Tuhan. Yang ini penting nih. Eh, jadi Anda semua kalau mau belajar ini sikap Anda kayak sifat orang baru bertobat ya. Kayak baru pemula Kristen. Jangan sebagai orang yang sudah, "Oh, aku jabat tanya berdoa syafaat, aku adalah pemimpin doa dan aku doa api turun dari surga." Bukan. Jadi, kalau sifatnya kayak gitu, ini ini susah dimengerti. Tenang. Anggap Anda nggak ngerti apa-apa. Anda mau ketemu Tuhan, oke. Dan ini adalah cara untuk Anda nyari Tuhan, dari hati yang nyari Tuhan, mau ketemu Tuhan di dalam firman yang Anda baca. Oke, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, coba Anda diam dulu. Tangan Anda boleh terbuka di atas paha Anda. Karena Anda mau men menerima sesuatu dari Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Kalau pakai bahasa Inggris kemarin hari Rabu saya bagikan. Dengan sabar. Berarti enggak ada aktivitas. Ingat ya, kita kenakan sikap seorang pemula. Dan kita mau sediakan waktu pribadi khusus agar Anda dapat datang ke hadirat ini mesti waktu khusus nggak bisa sambil ngerjain yang lain mustahil di kedua buku ini ini kunci ya jantungnya untuk menjadi emosi sehat dan emosi sehat hanya dapat dilakukan oleh Yesus karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita segala kehendaknya dan kerelaan pekerjaannya Allah lah yang mengerjakan dalam kita dan keluarkan ke jiwa kita ke mulut kita, perilaku kita, apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Itu Filipi 2 ayat 12 13. Dan ini selalu dimulai dengan silence and stillness before God and centering your mind on Jesus. Itu bangun otot fokus ke Tuhan. Gampang fokus ke Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak bisa diperlakukan kayak kacung kayak burung lewat nggak bisa kita mesti diam perhatikan dia kayak Esther tuh menghadap suaminya tuh wih persiapannya kan nggak main-main Esther Daniel sadak mesak abet nego mana mungkin dia masuk ke dapur api gua singa hidupnya sehari-hari nonton Netflix nonton sosmed nggak mungkin lah mereka sudah bergaul dengan Tuhan sebelum dicemplungin gua singa makanya Tuhan diam aja karena Tuhan beserta dia. Tenang, aku beserta Aku bisa tutup kok mulutnya singa itu. Karena aku sayang sama engkau. Dan kau sayang sama aku. Makanya Paulus berkata di kitab Korintus 1 Korintus 13. Tuh, pencobaan dari Tuhan itu gak sampai melewati kekuatanmu lah. Ya kekuatanmu dengan Tuhan. Berapa kamu sama Tuhan ya itu menentukan. Kelas pencobaan yang anda akan alami. Untuk memurnikan imanmu. Oke, okay, so ingat kita kenakan sikap seorang pemula sediakan waktu pribadi khusus itu namanya kalau di bab 8 namanya uh, go to the next step to develop a rule of life loving Christ above all else sangking mencintai Tuhan di atas segala galanya sampai jadwal hidup sehari-hari diatur loh sehingga kita kayak tanaman yang di gak digantung di trellis bukan demi dihukum supaya berbunga banyak dan berbuah banyak kalau turun semua pohon anggurnya di tanah semua menjalar uh oh, antara yang itu bisa busuk tuh di tanah bisa keinjak bisa keinjak kancil bisa keinjak binatang serangga segala macam. nggak bisa berbunga kalau di trellis bisa aman dia so anda bikin rule of life Lihat relisnya sehingga gampang dipanen daniel juga punya rule of life kan dia dia kan ditangkap gara-gara dia melakukan rule of life dia naik ke ruang atas dia buka jendela dia menghadap allah gara-gara itu kan dia ketangkep oke okay? so anda bikin hidup jam doa jam main jam kerja anda atur jadwalnya Nah kalau udah kayak begini, anda kelas dewasa rohaninya. Kalau masih on and off ya, anak masih bayi. Yang perlu disuguhi, perlu di, diatur waktunya sama orang lain. Tapi kalau bisa ngatur diri, disiplin diri, udah mulai gede. Okay. So, anda bisa datang ke hadiratnya untuk menanti di hadapannya, bukan untuk minta-minta apapun. Minta kerjaan, minta rumah, minta mobil, minta uang, enggak ada. Itu enggak ada di dalam doa. Mengalami hadirat Tuhan. So pada waktu kita berdoa firman Tuhan. Kita mencari Tuhan dari kata-kata yang dirajut di dalam firman Tuhan itu. Oke. Konten dari ayat itu menjadi focal point dari perhatian Anda. Apa yang ditulis di Mazmur 37? Apa yang ngomong yang bikin Anda terusik? itu stop di situ. Itu menjadi focal point dari perhatian Anda. Aduh, aku gimana sih berdiam diri? Kalau enggak bisa marah loh. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang berhasil kok tapi licik. Iya, kalau Anda ng ngikutin yang bawah. Karena orang melakukan tipu daya maka dia berhasil. Oh, Anda kan sibuk tuh di YouTube story-story. Sorry. Sibuk tuh di Instagram story. Berita-berita tentang si Anu mengalami ini, perlakuan ini, perlakuan ini. Bahaya, loh! Akibatnya, Anda, anda gak bisa berdiam, aktif pikirannya. Semakin aktif, semakin di-trigger, semakin dopamin, keluar, wah, semakin giat. Ya, udah hilang deh tuhannya, karena tuhannya kan di dalam. So, pada waktu kita berdoa firman Tuhan, satu, kita sedang mencari Tuhan di dalam kata-kata yang ada di firman Tuhan ini. Yang dirajut menjadi satu ungkapan hati. Dua, konten dari ayat itu menjadi focal point dari perhatian. Tiga, tujuan Anda adalah untuk mengambil, mengambil menyedot kayak, kayak lebah tadi, nyedot nektarnya itu. Menyedot dari bagian firman Tuhan itu yang menyingkapkan Tuhan kepada Anda. Jadi dalam beholding the Lord, we shall behold him, menatap Tuhan. 2 Korintus 3 16 sampai 2 Korintus 3 ayat 18. Dalam beholding the Lord, menatap Tuhan dan menanti-nanti dengan sabar. Jadi untuk nantikan Tuhan itu kita lagi natap Tuhan, nggak lagi di mall. Anda datang ke hadapan Tuhan dengan cara yang berbeda total. Nah, tantangannya. Kalau Anda lakukan ini, kalau mengatakan nggak ada tantangan, ya, ya enggak mungkin lah ya. Orang kita masih pakai tubuh dosa. Tantangan Anda adalah pikiran Anda. Pikiran Anda itu cara hidup Anda. Pilihan Anda. Sekalipun gambarnya otak di situ. Otak itu ngerekam cara Anda mikir. Oke? Pikiran adalah bagian yang memiliki kecenderungan kuat untuk menjauh dari Tuhan. Eh, jiwa kita tuh ya manusia lama kita nggak suka Tuhan. Benci Tuhan. Baca aja Roma 3. Baca aja Roma 7. Pengakuan jujur dari Rasul Paulus sebagai manusianya, sisi manusianya dia. So pikiran adalah bagian yang memiliki kecenderungan kuat untuk menjauh dari Tuhan, di sini Firman Tuhan bukan lagi dibaca, tetapi menjadi alat untuk nenangin pikiran kita. Jadi kalau pikirnya mengembara lagi, datong, datong kayak gitu. Tadi kan baca Alkitab kan, ada yang menyentuh hati anda kan? Balik aja ke situ. Nanti pikirnya balik lagi ke Yesus. Oke, kalau saya pakai teorinya Henry Nouwen yang luar biasa. Pikiran kita tuh kayak hutan belantara. Dan jiwa kita mau pergi menuju Tuhan, menghadap Tuhan. tiba-tiba di tengah-tengah hutan -tengah itu keluar kera-kera. Monyet-monyet, lompat-lompat. Setiap cek itu mengomongkan pesan. Ini belum dikerjain. Ini belum dikerjain. Ini orang gak beres nih. Nanti ada apa kayak begini. Nanti, Wah, cato, cato, Kita mau datang ke Tuhan berdiam. Capek, buyar deh. Udah, gak usah. Susah doa kayak begini. Atau ketiduran sekalian. Berarti jiwamu capek banget tuh. Atau mikirin, oh ya dari sini ke sini ke sini ke sini. Wah tambah aktif serotoninnya, dopaminnya, wah giat. Lama-lama, ya aku kok gak kerasa Tuhan sama sekali, udah dua jam loh. Bahkan tangannya udah kasih message semua di di handphone. Karena pikiranmu. Jadi hari itu belum doa. So bagaimana caranya supaya pikiran kita itu ditenangkan oleh firman. Jangan diladenin suara, suara monyet itu. Kalau saya, kalau monyet biar datang. Gak ada makanan, gak ada pisang, gak ada kacang, gak ada apa-apa. Anda jalan aja terus. Walaupun dia lompat di bahu Anda. Jalan aja terus. Gak mungkin itu kerak akan datang lagi. Karena dicuekin Anda dan Anda gak kasih apa-apa. Dia pasti cari orang lain yang kasih makan ke dia. Itu antara Anda membangun otot emosi untuk berkata tidak dengan sehat. Ya dengan sehat. Jangan musuhnya ngomong tidak tapi karena takut orang, nanti apa kata orang, jadi kita ngomong ya. No, kalau Anda nggak latihan bangun otot emosimu, bisa capek, burn out. Karena nyenengin semua orang. Karena takut ditolak. Takut apa kata orang, nanti sombong, loh gimana. Nggak mau, aku nggak mau kehilangan teman. Ya kalau cari teman, teman yang bijak, bukan teman yang Anda takuti. Oke, bagaimana caranya yuk? Satu, merenungkan firman yang Anda sudah baca. Bukan untuk mengerti, bukan untuk dikelarin, tapi untuk mengarahkan pikiranmu fokus kepada Yesus. Number one, meditasi bagian ayat firman itu, baca perlahan, dengarkan kehadiran Tuhan, Tuhan kalau hadir, kedengaran loh. Dari kata-kata firmannya. Ini mana ada Speedy Gonzales. Aduh, gue lama banget nih doa kayak begini. karena gak gak, 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 kelar nih. Gue mesti ngantuk ini, gue mesti jemput anak. Gue, 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 gue mesti gini. Makanya atur, bikin jadwal. Dua. Begitu dirasakan kehadirannya, maka, firman Tuhan sudah mencapai tujuannya, yaitu menenangkan pikiran. Firman Tuhan tersebut <coughs> sudah berhasil membawa Anda kepada Yesus. <coughs> Nomor tiga, Anda berada di hadirat Tuhan dengan tenang. Yesaya 30 dengan bertobat dan tinggal tenang letak keselamatanmu. Dengan percaya dan berdiam letak kekuatan. Alihkan hati Anda pada hadiratnya dengan iman. Turn your heart towards God. Alihkan hati Anda ke hadiratnya. By faith dong, Anda tahu Tuhan besertamu dong. Dan dengan iman, anda percaya, anda telah berada di dalam hadirat Allah. Tanpa iman ya nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Oke. Okay. Nomor empat. Sementara anda berada dalam hadirat Allah, meditasi firman dengan mulai mengatakan bersuara lembut yang penting Anda sendiri dengar porsi dari bagian firman Tuhan lalu pause lalu jeda bukan sela ya kalau sela tuh merenungkan ulang apa yang Anda dong ngomong jeda di di pause gitu loh kayak di stop 5 jedahnya dengan lembut jangan mendodok Enam set pikiran Anda pada roh kudus. Pikirannya itu jangan lagi di apa yang tadi suara-suara timbul. Nanti malah tertrigger, udah putus hubungan sama Tuhan langsung. Tujuh, di waktu ini Anda telah set pikiran Anda ke dalam batin Anda. Di waktu ini Anda telah ngeset pikiranmu, udah kenceng. Anda fokusnya ke batin Anda. Kristus yang tinggal di hatimu. Jadi doamu gak begini lagi. ada gitu lagi. Doamu tenang diam. Karena Yesus ada di hatimu. Oke. Sebagai penutup. Nanti kita sambung lagi ya. Hari rebu ya. Ingat. Tujuan meditasi firman Tuhan di sini Bukan untuk mendapat insight. Nah, ada orang grup yang sukanya nyari insight. Dapat insight dari Tuhan. Dari apa yang dibaca. Gue dapat apa ya? Itu consumerism tuh, Itu Kristen konsumen. Mau datang ke ibadah kalau dapat sesuatu. Kalau enggak, enggak mau datang. Tetapi semata-mata untuk mengalihkan pikiran Anda. Kembali kepada Tuhan Yesus. Supaya tidak terus mengembara. Mikir ini, mikir ini, multitasking. Supaya Anda berdiam di dalam hadiratnya. Saya mau tutup ini dan saya mau tanya. Ini beda nggak dengan cara berpikir orang dunia? Beda nggak dengan doa cara dunia? Beda kan? Ini kan keheningan kan? Nanti nomor 8 nya Meditasi firman, ketemu Tuhan di firman, hari rebuk. Oke, okay? kita ketemu lagi ya. So jangan lupa segera pergi ke Trans Resort. Anda yang sedang di Bali, yang lagi liburan di Bali juga, drop liburan Anda sebentar, makan-makan nikmat Anda di daerah-daerah tertentu yang terkenal restorannya. Drop sebentar, lari sebentar ke Trans Resort Hotel di Sunset Road. Di main, main ballroom, Sabtu jam 2 sampai jam 4. Mari kita masuk ke ibadah untuk berjumpa dengan roh kudus. Oke, okay. bagi Anda yang pulang ke Jakarta, hari minggu pagi bersama Pastor Jeff Yuan juga di Jakarta. Di Eagle Auditorium, Gedung Kuningan Place. Sampai jumpa lagi, kita berdoa. Bapak persiapkan hati umatmu di Bali. Baik tamu-tamu dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi yang liburan semua di pulau Bali ini Tuhan. Di tengah-tengah semua kenikmatan. Jasmaniah manusia. Buat kami masuk ke hadiratmu. Di Trans Resort Hotel. Di Main Ballroom. Siang ini jam 2. Buat kami semua yang online. Bisa ngikutin acara langsung broadcast online streaming, live streaming. Dari ibadah Holy Spirit Encounter. Bersama gereja generasi apostolik di Bali dipimpin oleh Pastor Jeff Yuan. Aku berdoa pengalaman berjumpa dengan Tuhan menjadi real apapun kerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Sampai jumpa yang ada di Bali di Hotel Trans Resort dan di Jakarta. Ikut join online dan berjumpa di Kuningan Place jam 9 dan jam 5 sore di Gading Serpong, Gudung Anabatik, lantai 12. See you soon. thank you